ya sederhana gitu ya, jangan terlalu panjang. Katanya bikin juga kan itu sama sama dengan cuncun, jadi panjangnya sampai hampir berapa kata gitu, banyak banyak. Kalau perlu nomor HP itu jangan dimasukkan di Yantel. Ya, saya ada berapa artikel di sini tidak pernah saya masukkan di URL nomor HP. Di sini ya, saya ada, saya bikin segmen di sini. Nggak ada nomor HP-nya, kalau enggak, ya kalau ada 1-2 mungkin saya lupa. Ini hanya, ini kan, kalau ini kan judul-judulnya kan ya. Walaupun ini judulnya ini, tapi saya klik di sini, dia nggak ada nomor HP-nya. Kalau semakin tambah URL nomor HP-nya, berarti kan URL-nya kepanjangan. Kenapa ini nomor HP ditaruh URL? Kira-kira gimana? Bisa diambilkan ya. Oh jangan, kalau sudah terposting, sudah terindeks di Google, jangan sekali-kali kita merubah URL itu. Biarkan aja, tapi bikin artikel yang lebih apa yang baru lagi, URL yang diperpendek aja, disederhanakan. Kalau ini juga terlalu panjang juga sih, karena bisa online depo, bisa online terbaik, ini terlalu panjang. Tapi memang sengaja saya panjangkan, karena apa? Karena artikel ini nanti nge-link ke artikel yang URL-nya lebih pendek. Misalkan ini nih, sekolah bisnis online aja gitu.